Kalau kita membahas mengenai sound design, tentu kita tidak bisa lepas dari tokoh satu ini. Dia adalah Robert Arthur Moog atau yang biasa dikenal sebagai Bob Moog. Blok diagram yang bernama oscillator, filter, amplifier, dan global, atau saya menyebutnya juga sebagai efek. Bagian oscillator dari analog seperti demikian. Di situ ada parameter-parameter. Jadi ada yang namanya sine wave, saw wave. Kali ini kita akan membahas mengenai filter. Kalau saya ganti dia jadi misalkan lawannya high pass. Bagaimana membuat suatu sound yang spesifik untuk kebutuhan produksi. Rekam suatu chord sederhana dulu, jadi seperti ini. Saya akan menambahkan lagi delay. Dan lagi-lagi saya menggunakan reverb, tapi hanya sedikit saja seperti biasa. Oke.